Baik. Kemudian yang kedua, ada ibu dan ayah yang sudah sangat sayang kepada anaknya. Habis-habisan disayang anak. Lalu kemudian kenapa tiba-tiba anak membalas air susu dengan air tuba? Ini ada beberapa faktor, Pak, yang perlu kita fikirkan. Mungkin kita habis-habisan sayang, tapi karena kurang ilmu, kita kurang tahu bahwa sayang kita salah. Contoh, kita sayang yang kita kasih makan dia hari-hari dengan harta haram. Kita tidak peduli kita kerja di mana, yang penting merempuk rezeki. Contoh, Pak, kita bawa pulang harta haram, kita kasih ke dia, dalam darahnya ada harta haram. Walaupun tiap hari kita gusuk-gusuk, kita cium-cium, sebenarnya sayang kita salah. Ini sama seperti sayangnya seorang ayah yang tidak mau membangunkan anaknya salat subuh. Kenapa? Sayang. Sayang tak dengan ji, hek tak ji, baik-baik pegabah menandik, eh kerau ji, mentang ubat, kata kita. Padahal, kita sayang di tempat yang salah. Orang tua sayang anak, bangunkan salat subuh. Kalau perlu siram mukanya. Kenapa? Bukankah dia nanti dibakar di dalam api neraka kalau tidak salat? Sayangkah kita waktu dia dibakar di api neraka? Kita sayang. Maka kalau kita sayang sama dia tidak mau dibakar oleh api neraka, selamatkan dia dari api neraka. Bagaimana caranya? Sungkit, angkat dia dari kasurnya, bawa ke menasah, suruh dia solat subuh. Itu ayah yang berilmu. Ayah yang kurang ilmu, casingnya nampak sayang, lu cukup sayang, gebloh motor, gebloh Honda, habis-habisan untuk anak. Tapi dia telah melakukan metode sayang dengan cara yang salah. Gepoh harta haram, wate anak semayang-semayang, hana gepoh-poh, hana apa-apa, hana kat semayang tiga gah, hana masalah. Ayah menancit orang je. Sama model, Pak. Ini salah metode mendidik. Sayang yang salah. Begitu juga seorang ibu, sayang yang salah. Di saat anak salah, kita datang ke sekolah, kita tampar gurunya. Kita waktu kecil bagaimana, Pak? Dipukul oleh guru, pulang ke rumah, getakat lah oleh ayah dia. Menyuruh anak salahkah, anak mungkin gurai apakah? Tiga tu getakat, Pak. Baksat lah getakat. Bukan kepinah baksat lah, tempat merah menurut. Getakat lah merahnya. Na'udzubillah. Tapi lihatlah kita hari ini, subhanallah. Kita hari ini orang-orang yang diberkahi Allah. Semua ilmu dari guru kita, pelajaran mulai dari Al-Jabar dulu kita teringat. Hari ini mahasiswa, Pak, yang sudah lulus kadang-kadang menyamakan penyebut pun tidak bisa. Kenapa? Gurunya dianggap babunya. Ada masalah dengan guru, panggil ayah. Oh, kebetulan ayah punya jabatan. Teruk ayah, oh guru. Ini ayah terlaknat, anak terlaknat. Jadi sayang di tempat yang salah. Itulah kenapa terjadi hal-hal begitu. Kalau sayang dengan sistem Allah, mau membuat dia masuk surga, insya-Allah, insya-Allah. Janji Allah dan Nabi tidak mungkin diingkari oleh Allah. Yang sayang, Allah sayangi. Kira-kira begitu yang menyebabkan kita kenapa tiba-tiba dibenci anak. Atau yang kedua, terakhir sekali, Pak, satu menit. Semenit, Pak, menyuruh lebih langsung dipingat. Menyuruh karena hidung sebenarnya mehut sampai pohnam takai. Yang kedua, bisa jadi Allah berikan ujian kepada orang tua seperti Allah memberikan an kepada Nabi Nuh alaihi salam. Di situ orang tua sedang dibuat jembatan Allah menuju surga dengan kesabarannya. Makanya, jangan harap kita dapat memberi hidayah. Kita hanya bisa menyampaikan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ujian bagi kita. Sabar-sabarlah, Pak. Jangan dibunuh. Baik nepoh mati yang lagi-lagi, Pak. Karena Nabi Nuh pun terakhir sekali naik ke atas kapal, bahasanya masih, ya bunaya, irkam ma'na, naiklah bersama ayah. Masih nyebut ya bunaya, Pak. Padahal dalam bahasa Arab, ya bunaya itu panggilan ananda, wahai ananda. Mendihkan tanya menyokal lagi sampai mati, kah bermati ke dia apa? Anak kurang ajar, kajar ke dia. Kan begitu, Pak? Tidak. Nabi Nuh masih memanggil, ya bunaya, wahai anakku, naiklah bersama ayah. Tugas kita menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.